segera cari tahu tentang musim bal budaya. Siap, meluncur ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iwan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan sesi wawancara ini. Baik, langsung saja. Jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar informasi mengenai Balai Budaya yang berdiri di Kota Baru Parahyangan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih latar belakang berdirinya Balai Budaya ini? Kenapa Balai Budaya ini bisa berdiri gitu? Pertama, Balai Budaya Parahyangan itu memang tercetus mengalir saja. Artinya memang jauh sebelumnya tidak direncanakan. Balai Budaya Parahyangan ini terbentuk dari cikal bakalnya Yayasan Wilasantana Talaga Manggung. Dimulai penataan tanah itu pada tanggal 21 Juni tahun 2020. Ketua yayasan memang mengharapkan di pada larang terutama Kota Baru Parahyangan atau Jawa Barat secara luasnya ada lahan atau ada area tempat untuk para seniman atau para budayawan menorehkan hasil daripada karya seninya. Kurang lebih mungkin itu. Oke. Jadi sebagai wadah seniman ya untuk menampilkan karya-karya mereka ya di dalam Balai Budaya ini gitu. Betul. Kira-kira dari Pak Iwan sendiri apa sih harapan kedepannya gitu khususnya untuk generasi muda sekarang? Ya harapannya para seniman atau para budayawan lah yang memahami tentang kesenian atau budaya dari masing-masing daerah ya bisa lebih berkembang lagi, apalagi dengan sarana atau tempat yang kita sudah fasilitasi gitu kan. Jadi sebagai studi lebih ke warisan budaya enggak sih sebenarnya Balai Budaya ini sebagai ya. Warisan budaya dari artefak-artefaknya, dari patung-patungnya gitu kan, itu termasuk ya. Warisan budaya. Betul. Juga kan. Nah kita tentang galeri atau patung-patung yang tersimpan di sini, ini kan kita bagi-bagi dulu kan, yang di sana tuh galeri memang khusus menyimpan patung-patung atau koleksi, karena memang yayasan menyukai tentang koleksi-koleksi patung, sehingga ada beberapa patung yang memang bisa didatangkan dan disimpan di sini. Nah ini area sini, area pendopo yang tadi saya sampaikan peruntukannya adalah untuk para seniman atau budayawan untuk menampilkan karya seninya di sini apabila memang mereka berharap untuk bisa menampilkan di sini gitu kan. Walaupun mungkin secara informasi belum luas, belum banyak orang yang tahu, tapi setidak-tidaknya ada lahan atau ada area untuk dipergunakan para seniman di sini. Oke. Mungkin segitu saja dari saya juga. Itu juga udah cukup untuk menambah insight kami, untuk menambah pengetahuan kami. Kami juga kesini kan tujuannya untuk studi budaya juga gitu ya. Kami mengetahui banyak hal mengenai yang tadi kan ada galeri, yang sebelahnya ada fungsi sakral gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui oh masing-masing patung itu memiliki budayanya sendiri, ya. Memiliki peruntukannya sendiri gitu. Meskipun memang Balai Budaya ini lahir di atau berdiri di tanah Pasundan, di tanah Sunda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya inilah Indonesia gitu. Inilah identitas Indonesia gitu. Ya. Yang satu kesatuan kita sebut Nusantara ya. Makanya di depan pun kita memberikan nama Balai Budaya Parahyangan, bahwa Parahyangan itu tidak hanya Sunda saja. Betul. Jadi mencakup menyeluruh gitu ya. Okay. Ya sih mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Pak Iwan gitu ya, sudah memberikan kesempatan buat kita gitu. Okay, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misi selanjutnya, cari tahu dua artefak sakral. Lapar, sudah ketemu. Segera ke lokasi komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tuh kami akan menanyakan beberapa atau dua artefak yang menurut kami menarik sehingga bisa diangkat dalam materi kali ini. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa dua bangunan ini kita sebut joglo. Dalam joglo ini, di kedua joglo ini tersimpan beberapa patung yang kita sebut sebagai galeri. Tengah yang tempat kita duduk ini adalah pendopo, di mana tempat ini adalah dipergunakan untuk acara atau para seniman atau orang mau menampilkan karya seni di sini. Nah, lebih ke apa, kita kembali lagi, area sana ada satu joglo atau galeri yang disebut yang terisi dengan patung-patung propan atau patung-patung hasil karya seni yang sifatnya lebih ke estetika. Sehingga itu memang dibuat oleh orang-orang atau para seniman pada saat sekarang. Karena mereka lebih mengedepankan keindahan menurut pandangan mata mereka. Atau keindahan pandangan mata setiap orang yang melihat tentang patung-patung itu. Sedangkan yang sebelah atau galeri sebelah atau joglo sebelah terisi dengan patung-patung yang disebutnya patung-patung sakral. Patung-patung sakral ini memang patung-patung yang pada zamannya patung yang dipergunakan untuk persembahan mereka-mereka. Ada beberapa patung yang memang pada zaman animisme atau dinanimisme itu dijadikan persembahan, yang salah satu contohnya misalkan penarik rezeki buat mereka, penolak bala menurut mereka. Dan patung-patung ini memang kita lebih dominan dari Asmat ya, ada satu dua patung dari Sumatera dan Kalimantan. Nah, sebagai pembedanya itu tadi antara propan sama sakral. Kalau propan lebih ke karya seni, mengedepankan orang untuk enak dilihat atau dipandang. Tapi kalau sakral memang seutuhnya patung yang ada pada zamannya, sehingga bentuk dan lain sebagainya memang tidak seutuhnya patung yang memang kita lihat, misalkan seperti bentuk manusia, tidak seutuhnya seperti manusia gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga saya akan menanyakan gitu terkait yang tadi saya sudah katakan ada dua kan artefak yang menurut kami menarik. Yang tadi pertama patung ular. Nah, menurut Bapak bagaimana itu sejarah singkatnya saja bisa adanya patung ular itu? Kalau sejarah singkat secara ilmiah, terus terang saya hanya mengenalkan daripada deskripsi yang ada bahwa patung itu dibuat hanya untuk persembahan saja. Tapi kalau lebih luas lagi, karena saya jelaskan bahwa patung sakral ini atau artefak ini masing-masing memiliki energi di luar daripada secara metafisika, itu memang bisa dipelajari karena memang ada paduan apa namanya kayu, tanah dan air sehingga membentuk energi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tadi dipertanyakan, saya coba mengidentifikasi energi itu. Nah, ternyata patung yang berbentuk seperti ular menurut para pemujanya atau para pemakainya pada saat itu, bahwa mereka memang memuja salah satu makhluk ular sehingga mereka bentuk seperti itu karena peruntukannya adalah untuk kekayaan atau apa namanya keberkahan buat mereka.
karena pada zaman animisme atau dinamisme pada saat itu memang mereka masih mempercayakan hal-hal yang mereka dewakan. Mungkin mereka tidak mengenal Tuhan. Dan itu sampai pada masanya dijadikan budaya dan kebiasaan oleh mereka. Itu yang ular. Terus yang satu lagi tadi apa? Oh iya, di sini juga saya langsung aja sama yang satunya lagi itu tentang Maung Ipit. Nah, menurut Bapak bagaimana gitu sejarah singkatnya juga? Ya, Rewa Ipit itu kan kalau secara deskripsi mereka pemahat kan. Ya, pemahat gitu kan. Berarti pelaku karya seni pada zamannya. Tapi di samping itu memang ada energi lain yang secara metafisika kita tangkap bahwa Wotin ini sama mereka-mereka atau sama sekelompok atau apa sih, bukan sekelompok ya, pada lingkungannya mereka juga dia dewakan. Jadi ketika orang-orang mau memahat, ketika orang-orang mau melukis, maka patung itulah yang mereka sembahlah kan gitu, kurang lebih lah begitu. Nah, di sini juga akan nanyain juga ini tentang kayak apa sih fungsi dari tadi yang ular sama Maung Ipit dilihat dari, kalau selain dari keagamaan apakah ada gitu? Itu lebih ke patung persembahan. Oh, berarti lebih ke agama ya? Iya, ke spiritual mereka. Ya mereka meyakini itu bahwa patung-patung itu bisa membantu jalan kehidupan mereka. Ya mereka yang dipertuankan, mereka yang didewa-dewakan. Mungkin Pak sekian aja yang dapat kami tanyakan gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.